Susul Rafael Alun Trisambodo, Raffi Ahmad jadi tersangka kasus pencucian uang. Rafael Alun Trisambodo telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kasusnya belakangan ikut menyeret nama artis karena konon melakukan pencucian uang dengan sosok berinisial R. Raffi Ahmadlah yang kemudian diisukan sebagai artis tersebut. Meski sudah membantah, sebuah kanal YouTube dengan lebih dari 84.000 pengikut mengabarkan Raffi sudah terbukti dan menjadi tersangka pencucian uang. Raffi Ahmad terbukti jadi tersangka kasus pencucian uang, gosip artis hari ini. Basa-basi gosip, seperti itulah judul dari videonya. Narasi senada diulangi di sampul video sekaligus memperlihatkan foto Nagita Slavina yang sedang menangis. Lalu terlihat pula seorang pria berpakaian oranye yang diasumsikan sebagai Raffi. Raffi Ahmad terbukti jadi tersangka kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo, tulis pemilik video. Sejak diunggah, video tersebut sudah ditonton lebih dari ribuan kali. Namun seperti apakah kebenarannya? Berdasarkan penelusuran, video unggahan kanal YouTube Basa-basi Gosip itu ternyata tidak menampilkan informasi yang benar. Pasalnya video tersebut menarasikan rumor pencucian uang yang dihadapi Raffi Ahmad usai aset kekayaan Rafael Alun Trisambodo yang mencurigakan diperiksa lebih jauh oleh pihak berwenang. Narator sempat mengutip klarifikasi Raffi yang sempat mengaku ditelepon banyak klien dan investor karena rumor tersebut. Narator terdengar mengutip sejumlah artikel memberitakan kasus tersebut. Meski begitu, tidak ada bukti penangkapan Raffi ataupun informasi kredibel bahwa suami Nagita Slavina itu menjadi tersangka pencucian uang sampai akhir video. Di sisi lain, Rafael juga sudah mengklarifikasi dan menyebut tidak memiliki koneksi dengan artis. Sementara Raffi juga telah mengaku tidak mengenal Rafael, sekaligus membantah isu pencucian uang tersebut lewat pengacara Hotman Paris Hutapea. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penelusuran di atas bisa disimpulkan jika video unggahan basa-basi gosip adalah tidak benar. Faktanya video hanya menarasikan rumor Raffi Ahmad sebagai artis berinisial R yang terlibat dalam pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Dengan demikian video ini bisa disimpulkan sebagai hoaks kategori konten yang menyesatkan. Raffi Ahmad akhirnya buka suara setelah terseret kasus pencucian uang. Presenter Raffi Ahmad akhirnya buka suara setelah namanya terseret dugaan kasus pencucian uang dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo. Dia mengatakan bahwa artis berinisial R yang disebut-sebut terlibat kasus tersebut bukanlah dirinya. Kenapa ya berita-berita itu bikin gue makin terkenal? Setiap ada inisial R pasti disambut pautkan sama gue. Yang namanya R kan banyak, kata Raffi Ahmad saat berbincang dengan Irfan Hakim. Suami Nagita Slavina itu menjelaskan sumber kekayaannya berasal dari pekerjaan serta sejumlah bisnis. Oleh sebab itu, Raffi Ahmad pun bantah terlibat kasus pencucian uang. Alhamdulillah banget beber Ghost Runs Entertainment itu. Raffi Ahmad menegaskan bahwa dirinya tidak ada kaitan dengan Rafael Alun Trisambodo. Dia bahkan mengaku tidak mengenal tersangka Rafael Alun Trisambodo yang telah ditahan oleh KPK tersebut. Gue gak kenal dengan beliau, putih Raffi Ahmad.